Oke, kita mulai ya kelasnya karena sudah jam 3 pas. Sudah saya kasih waktu 10 menit untuk siap-siap, salat. -siap, mungkin yang belum makan siang juga sudah selesai makan siang. Bisa kita mulai kelasnya, walaupun sebetulnya saya tidak yakin efektif ya belajar matematika di jam 3 sore seperti ini. Tapi hmm, mungkin nanti strategi belajarnya saja yang kita akan akali, walaupun jam kuliahnya sudah tidak ada lagi slot di pagi hari, baik hari dari hari Senin maupun sampai hari Jumat pagi. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu. Oke, sesuai dengan kontrak kuliahnya, aljabar linier untuk pertemuan kedua, itu kita akan bahas mengenai matriks bagian pertama. Untuk minggu depan, kita akan lanjutkan masih tentang matriks untuk bagian kedua yang lebih ke arah OBE-nya atau operasi baris elementar. Untuk matriks bagian pertama ini, mungkin beberapa dari kalian ini sifatnya mengulang ya atau review, karena sejujurnya matriks ini kan sudah tidak asing lagi ya bagi kalian. Baik dari segi operasi perhitungan, pengurangan, maupun nanti diminta untuk mencari transpose, inverse, dan sebagainya. Intinya, yang akan kita pelajari hari ini itu jadi mengulang atau mereview, yang akan kita pelajari: pengertian matriks, notasi matriks, operasi aljabar matriks, sifat matriks, dan jenis-jenis matriks untuk operasi baris elementer atau OBE dan mencari inverse dengan OBE ini akan kita pelajari di pertemuan ketiga minggu depan. Untuk pengertian matriks, ini semuanya juga pasti tahu ya, matriks itu bentuknya seperti apa, kemudian ada apa saja elemen-elemennya. Jadi matriks itu adalah susunan segi empat siku-siku dari bilangan Susunan tersebut disajikan dalam kurung besar atau yang biasanya kita sebut dengan kurung siku. Bilangan-bilangan itu disebut entry atau elemen dari matriks. Jadi A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, sampai AM1, AM2, AMn, ini adalah elemen dari matriks A, N kali N. Kemarin Bu Dini juga sudah bilang ya waktu pengantar kalau penulisan matriks juga jangan sampai keliru pakai kurung siku. Kemudian notasi matriks A sama dengan buka kurung AIJ tutup kurung I-nya adalah baris J-nya adalah kolom. Mengingatkan kembali jangan sampai terbalik. Baris dulu baris baru kemudian diikuti dengan kolom. Jika M sama dengan N, MN ini apa? MN ini adalah M-nya adalah kolom, N-nya adalah baris, sesuai dengan ini ya. I, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N, baris. J, 1, 2, 3, sampai ke M adalah kolom. Kalau M dan N-nya sama, maka matriks tersebut adalah matriks persegi. Contohnya, Matriks A 2 kali 2 matriks B 3 kali 3 matriks C 4 kali 4 dan seterusnya. Maka matriks ABC tadi disebut dengan matriks persegi. Kemudian A11, A12, sampai ANN disebut sebagai elemen diagonal utama. Jadi kalau kita lihat misalkan ada matriks, bentar saya anotate dulu, Misalnya ada matriks. Maka diagonal utamanya adalah, nih ya, sudah tahu ya, ini mengulang saja. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama, untuk operasi aljabar matriks yang perlu diketahui adalah kesamaan matriks. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian skalar matriks, perkalian matriks, transpose matriks, dan trace matriks. Perkalian skalar dengan perkalian matriks beda, ya. Nanti akan kita lihat bedanya apa. Untuk kesamaan matriks, definisinya atau pengertiannya, kalau kita punya matriks A dan matriks B, ukurannya sama dan elemen yang bersesuaian itu juga sama. Tadi elemen sudah tahu ya, isi dari matriks tersebut itu elemen. Maka kita simbolkan dengan A sama dengan AIJ, B sama dengan BIJ, maka A sama dengan B jika AIJ sama dengan BIJ. Contohnya, kita punya matriks A, B, C, dan D. A Matriks 2 kali 3, 2, 5, 4, 1, 3, 2. B, 2 kali 3, 2, 5, 4, 1, 3, 1. C, matriks C, 2 kali 2, matriks persegi, 1, 3, 2, 5. Matriks D, 2 kali 3, 2, 5, 4, 1, 3, 2. Maka, kalau kita ingin mencari tahu apakah matriks A, B, C, D ini adalah matriks yang sama, maka kita bisa lihat Apakah ukurannya sama? Apakah elemennya juga sama? Maka dari sini bisa kita ketahui A dan B itu tidak sama. Karena apa? A 254 132, B 254 131. Elemen ini dan ini berbeda. Maka A dan B bukan matriks yang sama. Kemudian A dan C 2 x 3, 2 x 2, jelas berbeda. Artinya A dan C bukan matriks yang sama. Kemudian B dan C juga sama. 2 x 3 dan 2 x 2, maka bukan matriks yang sama. Kemudian kita lihat A dan D. A 2 x 3, D 2 x 3, maka sama ukurannya. 254, 132. 254, 132, maka elemennya juga sama. Maka A dan B adalah matriks yang sama. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan operasi aljabar matriks. Ini kita mengulang saja karena sebetulnya kan di tes TPA ataupun tes uh, ujian nasional mungkin ya sudah ada juga penjumlahan dan pengurangan matriks. Syaratnya untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan matriks hanya dapat dilakukan jika dua matriks berukuran sama. Kembali lagi kita lihat kesamaan matriks. Jika A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, maka A plus B, ini penjumlahan, AIJ plus BIJ. Pengurangan matriks A dikurang B sama dengan Aij dikurang BIJ. Jadi, sebelum melakukan operasinya, harus dilihat dulu apakah dua matriks tersebut ukurannya sama. Kalau tidak sama, maka tidak usah repot-repot melakukan penjumlahan dan pengurangan, karena sudah pasti tidak bisa. Kalau ukurannya sama, baru kemudian kita lakukan penjumlahan dari elemen-elemen matriks tersebut. Contohnya: A, 254, 132. B, minus 1, 0, 5, 1, minus 3, 2. C, minus 5, 1, 2, 0, minus 2, minus 4. Maka kalau kita lihat A, B, dan C ini punya elemen yang, bukan elemen, ukurannya sama, 2 dikali 3. 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Maka Otomatis bisa kita lakukan penjumlahan matriks A plus B, C plus B, A minus B, B minus A. Kita lihat salah satu contohnya A plus B, A plus B 254 minus 105, 132, 1 minus 32. Maka penjumlahannya adalah 2 plus minus 1, 5 plus 0, 4 plus 5, 1 plus 1, 3, plus minus 3, 2, plus 2. Begitu juga dengan pengurangan matriks, A dikurang B. Maka 2 dikurang minus 1, 5 dikurang 0, 4 dikurang 5, 1 dikurang 1, 3 dikurang minus 3, 2 dikurang 2. Jadi seperti itu ya Makanya, tujuannya adalah memastikan dulu matriksnya harus berukuran sama. Kemudian, kita lihat sifatnya. Kalau kita punya matriks A, B, dan C, ukurannya sama, maka sifat yang berlaku untuk matriks tersebut adalah A plus B. Hasilnya akan sama jika kalian menjumlahkan B plus A. Jadi, tidak perlu dicari lagi A plus B. B plus A jadi tidak perlu dua kali mencari. Hasilnya sama, disebut dengan sifat komutatif. Kemudian, sifat selanjutnya, kalau misalnya ada, disuruh cari atau diminta mencari A plus buka kurung B plus C sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung plus C. Hasilnya yang di sebelah kiri akan sama dengan yang di sebelah kanan, jadi cukup mencari salah satu saja. Ini dicari boleh, ini dicari boleh, hasilnya akan sama atau ekuvalen. Ini disebut dengan sifat asosiatif. Biasanya ada soal atau permasalahan nanti diminta apakah matriks a, b, c memenuhi sifat komutatif, misalnya seperti itu. Maka harus di, harus kalian ketahui dulu sifat komutatif itu seperti apa, sifat asosiatif itu seperti apa. Kemudian kita lanjut ke perkalian matriks dan bilangan skalar. Untuk perkalian matriks dan bilangan skalar merupakan untuk yang bilangan skalar ya. Perkalian matriks dengan bilangan skalar merupakan perkalian skalar dengan setiap elemen matriks. Skalar itu apa? Bilangan skalar itu bilangan bulat. Jadi seperti ini ya. K1 sama dengan 2, K2 sama dengan minus 1. Ini adalah bilangan skalar. Ini adalah bilangan skalar. Jadi ini bilangan skalar 1, ini bilangan skalar 2. Bilangan skalar tidak harus K. Kadang-kadang ada yang A, ada yang B untuk penamaan simbol atau notasinya. Intinya kalau misalnya ada bilangan bulat pada matriks, maka bilangan itu disebut dengan bilangan skalar. Maka cara untuk mencarinya adalah kalikan bilangan tersebut dengan elemen matriks yang diketahui. Contohnya, di sini A sama dengan 2, 5, 4, 1, 3, 2. Bilangan skalar pertama adalah 2, bilangan skalar 2 adalah minus 1. Maka, berapakah nilai K1 dikali A sama dengan 2A sama dengan berapa. Kemudian yang B, K2 dikali A sama dengan minus A sama dengan berapa. Ini ngerti ya maksudnya, 2A minus A ini. Jadi kalau misalnya K1-nya ini dimasukkan, 2A sama dengan ini. Seperti itu. Jadi ini sudah membantu langsung memasukkan nilai bilangan skalarnya terhadap matriksnya. Jadi nanti tinggal 2A ini kan 2 254, 132, maka nanti tinggal dicari. 2 dikali 2, 2 dikali 5, 2 dikali 4, 2 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 2. Untuk yang B, begitu juga K2, kali A, K2-nya sama dengan minus 1, maka minus 1 dikali A. Kan sama dengan minus A, minus A, berarti minus 2, minus 5, minus 4, minus 1, minus 3, minus 2. Sampai di sini untuk... Perkalian matriks dengan bilangan skalar. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Perkalian matriks yang biasa. Matriks dengan matriks. Bukan matriks dengan bilangan skalar. Perkalian matriks AB dapat dilakukan jika banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris B. Diperhatikan dulu persyaratannya sebelum melakukan perkalian matriks. Apakah kolom A atau kolom dari matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B? Kalau misalnya sesuai atau bisa dilakukan perhitungan, maka baru kita melakukan perkalian matriks, karena kadang-kadang untuk soal-soal, entah itu nanti soal kuis atau ujian gitu ya. Untuk perkalian matriks ini tidak perlu dilakukan perhitungan. Jadi sudah tidak sesuai dari awal. Kolom A tidak sama dengan banyaknya baris B. Maka otomatis tidak perlu dihitung. Jawabannya tidak bisa dilakukan perhitungan. Seperti itu. Jadi diperhatikan dulu syarat syarat dari perkalian matriks, syarat dari penjumlahan ataupun pengurangan matriks. Untuk notasinya, jika A sama dengan AIJ, m dikali p ada bij b sama dengan bij p dikali n maka bagaimana kita mencari perkalian matriks a dan b ab sama dengan c sama dengan cij dikali m dikali n Nih ya p nya dihilangkan m kali n Contohnya seperti ini. A 2 dikali 3. Matriks A 2 kali 3. 2, 5, 4, 1, 3, 2. B, matriks B, 3 kali 3 atau matriks persegi. 2, 0, minus 1. 4, 3, 1. Minus 2, 1, minus 3. Maka apakah A dan B ini bisa dilakukan perkalian? Bisa, Bu. Oke, okay. bisa ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke definisinya atau ke konsepnya, 2 kali 3 ini kan M dikali P. Kemudian 3 dikali 3 ini P dikali N. Maka nanti hasilnya adalah 2 dikali 3. Jadi matriks yang terbentuk itu nanti 2 dikali 3. Maka kalau kita mau melakukan perkalian matriks kan sudah bisa ya dikalikan saja dua dikali dua dan seterusnya ini mungkin sudah kalian pelajari juga ya di tidak hanya di mata kuliah ini sudah ketemu sebelumnya kemudian untuk sifat yang berlaku tadi ada di penjumlahan ada di pengurangan sifat komutatif dan asosiatif untuk perkalian matriks sifat yang berlaku kalau kita punya matriks A, matriks B, dan matriks C, maka sifat-sifat yang berlaku ada a, b dan c. Untuk yang a adalah sifat distributif distributif kiri yang di atas, yang di bawah distributif kanan. a, b plus c sama dengan ab plus ac, nih ya ab plus ac. Untuk distributif kanan b plus c dikali a, ba plus ca distributif. Kanan, kemudian untuk yang poin B, a kali B minus c sama dengan ab dikurang ac distributif kiri. Untuk yang selanjutnya, b dikurang c dikali a, ba dikurang ca ini disebut dengan distributif kanan. Nah, untuk abc ini adalah matriks, jadi ada baris, ada kolomnya. Kemudian yang C disebut dengan asosiatif A, B, C sama dengan A, B, C. Jadi untuk sifat-sifat ini itu akan membantu untuk nanti menyelesaikan soal-soal. Kalau misalnya ada salah satu saja sifat yang ditemukan bisa untuk diselesaikan soalnya itu dengan sifat yang ada, baik yang penjumlahan, pengurangan, maupun yang perkalian, bisa dikerjakan dengan sifat-sifat tersebut. Untuk membantu mengurangi waktu pengerjaan, karena kan biasanya eh, waktu ujian atau waktu kuis itu kan terbatas. Ya, ada banyak soal, jadi untuk mempercepat waktu hitung bisa dengan menggunakan sifat-sifat yang berlaku. Kemudian, untuk transpose matrix ini juga mungkin tidak asing dengan kata-kata transpose. Transpose, kalau bahasa mudahnya kan menjadikan. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Seperti itu, ya. Definisi formalnya adalah: jika a adalah sembarang matriks m dikali n, maka transpose dari matriks a tersebut dinyatakan dengan a, t, a transpose. Didefinisikan sebagai matriks n dikali m yang didapatkan dengan menukarkan baris dan kolom dari matriks a tersebut. Contohnya. Matriks A 2 dikali 3, 254, 132. Maka sesuai dengan definisinya, tukarkan baris dan kolom dari matriks A. Maka A transpose-nya berapa kira-kira? izin menjawab Bu. Iya silahkan Noval. Uh, iya uh, transpose matriks A dua kali tiga di menjadi jadi dua satu lima tiga empat dua apakah benar Bu? Oke okay. betul ya tapi untuk dua satunya ke samping jadi seperti ini. Ya, terima kasih Noval. Uh, ini ya, jadinya ini kan dua kali tiga. Bagaimana dengan matriks A transpose-nya? Tentu jadi tiga kali dua, dua satu lima tiga empat dua. Jadi begini, membuat transpose dari matriks. Gampang ya, nggak perlu menghitung sebetulnya, hanya menukarkan baris dengan kolom dari matriks tersebut. Nanti bisa jadi pertanyaan lanjutan dari matriks transpos ini adalah hitunglah nilai matriks B kemudian ditambah matriks transpos dari C misalnya seperti itu. Maka harus dicari dulu matriks transposnya C baru kemudian ditambahkan dengan matriks B. Jadi tidak hanya biasanya sih tidak hanya matriks transpose yang ditanya, tapi ada operasi lain pada matriks, tapi di dalamnya ada transpose-nya. Maka jangan lupa untuk melakukan transpose matriks tersebut. Kemudian, untuk sifat transpose matriks, ada empat: matriks A ditranspose, kemudian ditranspose kembali, akhirnya menjadi matriks A. Jadi, tadi kalau kita transpose, tadi kan A kita transpose menjadi A transpose, maka 21, 53, 42, kemudian. A transpose ini kita transposkan kembali, maka menjadi 254132. Maka balik lagi menjadi matriks asalnya. Kalau ada dua kali transpose, A transpose kemudian ditranspose lagi. Kemudian untuk sifat yang kedua, K, K ini adalah bilangan skalar dikali matriks A kemudian ditranspose. Maka hasilnya adalah K bilangan skalarnya A transpose. Kemudian matriks sifat yang ketiga, ada matriks A, ada matriks B dijumlahkan kemudian transpose. Sama artinya dengan A transpose ditambah B transpose. Jadi nanti ketika kalian mau mengerjakan soal yang seperti ini, ada matriks A, ada matriks B. Kalau kalian mau menjumlahkan dulu matriks A dan matriks B-nya dijumlahkan kemudian dilakukan transpose bisa atau bisa juga melakukan A ditranspose, B ditranspose, kemudian jumlahkan transpose A dan transpose B. Itu juga bisa. Dan hasilnya sama. Kalau nanti mencoba, diminta untuk membuktikan A plus B transpose sama dengan A transpose plus B transpose. Tiba-tiba nanti hasilnya ketemu berbeda. Maka perlu ditelusuri lagi apakah ini yang salah menghitungnya atau yang ini yang salah menghitungnya. Harusnya ekivalen atau sama hasilnya. Kemudian sifat yang keempat a b transpose dikali ya ini perkalian sama dengan b transpose a transpose. Seperti yang C tadi. Kalau tadi matriks A dan matriks B-nya mau dikalikan terlebih dahulu, kemudian ditranspose, hasilnya akan sama dengan B transpose, A transpose dikalikan. B transpose dengan A transpose-nya gitu ya untuk sifat dari transpose matriks. Yang jelas untuk membuat transpose tukarkan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kemudian ada penamaan atau terminologi trace, trace matriks. Jangan sampai ketukar dengan transpose karena prinsipnya berbeda. Trace notasinya adalah TR kalau transpose notasinya adalah T kapital, karena kalau salah menduga ini transpose atau trace, maka nanti hasilnya juga ikutan salah. Jika suatu A ini matriks persegi, matriks persegi tadi yang jumlah baris dan kolomnya sama, jadi dua kali dua, tiga kali tiga, empat kali empat, itu adalah matriks persegi, maka trace. A dinyatakan dengan TR dalam kurung A, artinya trace dari matriks A, didefinisikan sebagai jumlah anggota-anggota pada diagonal utama A. Maka yang harus kita lakukan jika ditanya trace matriks adalah tentukan apakah matriks itu persegi. Kalau tidak persegi, maka tidak bisa dicari trace-nya. Itu yang pertama yang harus dilakukan, kemudian yang kedua. Setelah kita tahu matriks itu adalah matriks persegi, maka kita cari diagonal utamanya. Kalau sudah ketemu diagonal utamanya, jumlahkan diagonal utama tersebut. Seperti ini contohnya: a sama dengan a11, a12, a21, a22. Apakah ini matriks persegi? Ya, a2 kali 2. Kemudian berapakah nilai trace matriksnya? TRA sama dengan A11 plus A22. Maka nanti kalau misalnya di sini ada 5, nilainya di sini 4, maka trace matriksnya adalah 5 plus 4 sama dengan 9. Contohnya seperti ini. Apakah ini adalah matriks persegi? Kita harus cari tahu dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah matriks 4 kali 4. A 4 kali 4. Apakah persegi? Iya. Maka kalau persegi, lanjutkan cari diagonal utamanya. Diagonal utamanya yang ini ya. Ini diagonal utamanya. Setelah ketemu diagonal utamanya, maka dijumlahkan minus 1, tambah 5, tambah 7, tambah 0. Maka TRA adalah berapa? Silahkan dihitung sendiri. Minus 1, tambah 5, tambah 7, tambah 0. 11 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, bu. Oke. Okay. Kemudian, ini rangkumannya untuk sifat-sifat matriks yang biasanya harus dipahami, karena kadang-kadang di dalam soal itu tidak hanya langsung diberikan A plus B, apakah sama dengan B plus A. Kadang-kadang pertanyaannya itu dalam bentuk apakah sifat komutatif untuk matriks A dan B itu terpenuhi, maka harus tahu ya bentuk komutatif itu seperti apa, komutatif. Matriks A plus matriks B sama nilainya dengan kalau kita melakukan penjumlahan matriks B ditambah dengan matriks A. Kalau asosiatif A plus B plus C sama dengan A plus B sama plus C. Oh, ini salah. Ntar kita ubah dulu. Kemudian untuk perkalian a b c sama dengan a b dikali c. Untuk distributif tadi distributif kanan, distributif kiri sama ya sebetulnya distributif, tapi ada bedanya yang satu kanan, yang satu kiri. Jadi a matriks a b plus c sama dengan ab plus ac. Untuk yang pengurangan. A, B dikurang C, sama dengan A, B dikurang AC. Kemudian ada tiga soal, silahkan disiapkan kertas, buku, atau Excel, ballpoint, dan sebagainya. Untuk soal nomor 1, 2, 3, silahkan dicoba mengerjakan. Nanti yang sudah selesai atau punya jawaban nomor 1, 2, 3, atau 3, bisa raise hand, silahkan sebutkan jawabannya. Oke, ada tujuh yang resen. Bentar, saya lihat dulu yang resen siapa. Oke, Pierre, nomor satu. Ini, ini dijawab semua apa satu-satu? Satu-satu satu ya. Nomor satu dulu. Kalau saya nomor satu, dapatnya yang A adalah satu-satu, satu, min satu, satu min delapan. Berapa berapa ulangi? Yang di baris pertama satu mm. min satu, yang mm. baris kedua satu min delapan. Oke okay. oke okay, nanti kita lihat ya kita cek jawabannya betul atau salah. Terima kasih Pierre Rido nomor satu nomor satu sama saja bu. Eh, nomor dua bu Saya. Oh nomor satu belum mengerjakan. Oh, nomor satu sudah, nomor satu, nomor satu, sama dua sudah, oh, nomor, nomor satu, satu, nomor satu, jauh, oh, satu, sat, satu, 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 Oke, satu, 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 X-nya X-nya 2, mm -hmm. Y-nya 3, mm -hmm. Z-nya min 6. Oke. Okay. Vigo Sanjaya, nomor 2. Sama, Bu, kayak Rizky. Di saat maksudnya. Oke. Okay. Alif Faisal Hakim, nomor 3. Uh, X-nya 13, Y-nya 5, Z-nya 3. jumlahnya Jumlahnya 21, Bu. Oke. Okay. Xavier. Uh, nomor 3. Oh, no, nomor 3. y 5 Z3. X13, Jumlahnya? Totalnya 21. Oke. Okay. Oke, kita lihat dulu pembahasan untuk soal nomor 1, 2, 3. Terlihat belum di slide? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Untuk soal nomor 1, yang betul adalah matriks A-nya 1, minus 3, 1, minus 8. Ini sudah ada caranya ya, saya buatkan atau saya jabarkan. Jadi nanti bisa dicek di mana kelirunya, perhitungannya. Kemudian nomor dua, jawabannya X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan minus 6. Untuk soal nomor tiga, totalnya adalah 21. Oke, okay, soal nomor satu itu kan sederhana ya, karena kan A-nya yang diminta. Kita harus cari tahu dulu apakah eh, 3216 ini sama dengan bentar tadi soalnya ini 3216 sama tidak dengan 4 minus 1 2 minus 2 karena kalau kita mau penjumlahan harus sama ya elemen eh, bukan elemen ukurannya setelah kita tahu ini sama dua kali dua, maka kita bisa cari matriks A-nya. Matriks A-nya seperti ini caranya: tiga dua satu enam plus A, tiga dua satu enam plus ini bisa dimisalkan ya. Variabel apapun boleh: ABCD atau X Y Z A atau g H bebas. Kemudian, seperti layaknya penjumlahan, bisa tiga tambah A, 2 tambah B. 1 tambah C, 6 tambah D. Kemudian, sama dengan 4 minus 1, 2 minus 2. Yang diketahui di soal tadi. Kemudian kita lakukan perhitungan. 3 plus A sama dengan 4. 3 plus A sama dengan 4. 2 plus B sama dengan minus 1. 1 plus C sama dengan 2. 6 plus D sama dengan minus 2. Maka nanti dapat A, B, C, D. Nah, A, B, C, D tadi dimasukkan ke matriks ini. Maka dapatlah hasilnya 1, minus 3, 1, minus 8. Atau 1, 1, minus 3, minus 8. Mungkin ada cara yang lain, tidak harus cara seperti saya ya yang saya berikan di PPT, karena cara untuk mencari atau mendapatkan matriks itu kan banyak ya apalagi kalau misalnya soalnya itu dalam bentuk multiple choice maka tidak harus dibuatkan caranya untuk bisa menjawab soal tersebut tapi kalau misalnya nanti soalnya esai diminta untuk menuliskan langkah-langkah maka usahakan langkah-langkahnya itu dituliskan dengan baik runtut sampai ketemu hasilnya karena proses pengerjaan itu kan juga dinilai ya tidak boleh langsung ketemu hasilnya kemudian untuk soal nomor dua Diketahui tadi minus 1 plus 3, Y plus Z, X plus Y, Z plus 4. Sama dengan 2 minus 3, 5 minus 2. Maka ini juga sama. Minus 1, ini ya, Z plus 4, sama dengan minus 2. Ini Z plus 4, minus 2. Y plus Z sama dengan minus 3, dapat hasilnya 3. X plus Y sama dengan 5, maka X, Y, Z dapat hasilnya 2, 3, minus 6. Tadi yang menjawab soal nomor 2 sudah betul ya, dua-duanya sama. X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya minus 6. Kemudian untuk soal ketiga, soalnya adalah jika A dikurang B sama dengan C, maka nilai dari X plus Y plus Z adalah, ya cara menghitungnya juga mirip-mirip, dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Didapatkan hasilnya Z sama dengan 3, X sama dengan 13, Y sama dengan 5. Jangan hanya sampai di sini saja. Kalau sampai di sini artinya masih ada yang kurang. Karena soalnya adalah nilai dari X plus Y plus Z totalnya. Maka jangan lupa ini harus di sertakan. Kalau cuma sampai sini, maka nilainya, anggaplah satu soal nilainya 10, maka kalau tidak ada X plus Y plus Z-nya, maka cuma dapat nilai 6 sampai 7 ya, poinnya, tidak lengkap. Jadi usahakan dibaca baik-baik soalnya. Oke, untuk latihan berikutnya, soal nomor 456. 5, 6. Oke, Vigo, silakan. Sudah selesai semua? Empat, lima, enam? Oh, tinggal enam, maaf. Oke. Yang lain yang sudah selesai? Oke, Alif. Alif Faisal Hakim. Iya, Bu. Yang nomor 4, 11. Oke. Nomor 5, 6 juga, Bu. Kalian nomor kerja. Nomor 5, 7. Nomor 6, min 12. Oke. Oke, terima kasih, Alif. Yang lain, ada yang mau mencoba? Sudah tidak mood untuk menghitung-hitung. Oke, kita bahas ya. Kita lihat pembahasannya. Oke, untuk soal nomor 4, nomor 5, nomor 6 juga sudah saya sediakan pembahasannya. Jadi nanti bisa di cross check untuk yang sedang mencari tapi belum selesai. Untuk yang tidak mencari pun juga nanti silahkan dipelajari karena pertemuan untuk minggu depan ada kaitannya dengan konsep yang akan kita pelajari bukan yang akan kita pelajari yang sudah kita pelajari di minggu ini. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ini kenapa kita perlu untuk mengetahui jenis matriks ini matriks apa? Jenis matriks ini matriks nolkah, matriks identitaskah, matriks simetriskah? matriks diagonalkah karena setiap jenis matriks ini berbeda. Tujuannya apa? Nanti ketika kita melakukan operasi baris elementer untuk jenis-jenis matriks ini akan berpengaruh apakah matriks identitas atau matriks segitiga atas, segitiga bawah dan seterusnya. Kita lihat untuk jenis-jenis matriks yang pertama adalah matriks nol. Ini adalah matriks yang paling mudah Kenapa? Karena semua elemen matriks tersebut nilainya adalah 0. Contohnya seperti ini, matriks 2 kali 2, 0, 0, 0, 0. 3 kali 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Jadi tidak ada bilangan lain di dalam elemen matriks tersebut. Sifat untuk matriks 0 adalah A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jelas ya, ini sama juga dengan hitungan biasa, berapapun yang ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau dirinya sendiri. Kemudian untuk sifat yang kedua, A dikurang A sama dengan 0. Ya, A-nya 0, A-nya 0, jadi hasilnya juga 0. Kemudian, Sifat yang ketiga, 0 dikurang A sama dengan minus A, ini yang harus diperhatikan. Walaupun 0 dikurang A, itu bisa saja sebetulnya hasilnya adalah matriks A. Tapi di sini untuk matriks, untuk 0 dikurang matriks 0 adalah minus A, minus 0, 0, 0, 0, 0, 0. tergantung ya, matriksnya 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau 4 kali 4. Kemudian sifat yang terakhir, A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Berapapun yang dikali 0, hasilnya 0. Kebetulan di sini matriksnya 0, dikali 0, hasilnya juga 0. Kemudian ada yang namanya matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Bedanya apa? Kalau matriks segitiga atas adalah matriks persegi, jadi bentuknya ini rata-rata untuk jenis-jenis matriks ini bentuknya adalah persegi. Persegi baris dan kolomnya sama, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0, dan semua elemen di atas diagonal utama bernilai bukan 0 ini adalah matriks segitiga atas. Kalau kita visualisasikan dari kalimat ini, maka bentuknya seperti ini. A1, A11, A22, A33 adalah diagonal utamanya. Sama ketika kita mencari trace matriks tadi atau TRA. Kemudian ini matriks persegi. Nilainya di bawah dari diagonal utama adalah nol semua. 0, 0, 0 di atas diagonal utama enggak nol. Maka di sini misalkan 1, 2, 3. Maka ini adalah matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga bawah, kebalikan dari matriks segitiga atas. Matriksnya juga persegi. Yang di bawah diagonal utama itu ada nilainya, bukan nol. Yang di atas diagonal utama nilainya nol. Bagaimana kalau misalnya tadi kan di sini kata-katanya adalah di bawah diagonal utama nilainya bukan nol. Misalkan di sini kita lihat a32, a31, a21, satu, dua, tiga, jelas adalah matriks segitiga bawah. Kalau misalnya di sini ada satu, nol, tiga, maka ini juga disebut dengan matriks segitiga bawah. Karena apa? Tidak nol semuanya, ada satu elemen nol, tapi dominannya tidak elemen nol. Kalau elemen nol, semua berarti kan nanti jatuhnya jadi matriks nol, matriks di slide sebelumnya. Kemudian, matriks diagonal, matriks diagonal juga bentuknya adalah matriks persegi. Matriks yang semua elemennya adalah nol, kecuali elemen diagonal utama. Diagonal utama lagi-lagi disebut ya diagonal utama itu adalah diagonal yang ini, yang nilainya A11, A22, A33, A44, dan seterusnya. Jadi semuanya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tadi ya, kalau misalnya ini jadi 0, 0, 0, kecuali diagonal utamanya tetap ada bilangan selain 0, maka jadinya matriks diagonal. Tapi kalau diagonalnya juga ikutan 0, maka jadinya matriks 0. Kemudian, matriks identitas, atau disebut juga biasanya matriks satuan, ini mungkin yang sudah kalian familiar semua ya, sama matriks identitas ini yang dilambangkan dengan i. Matriks identitas adalah matriks diagonal, yang semua elemen diagonal utamanya adalah satu. Notasinya i n atau i matriks i. I sama dengan AIJ dengan AIJ sama dengan 1. Untuk I sama dengan J dan AIJ sama dengan 0. Untuk I tidak sama dengan J. Berlaku untuk I, J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Karena biasanya juga bentuk matriksnya matriks persegi, maka tidak ada pemberlakuan untuk i, j untuk n m-nya. Jadi tidak ada m dan n, hanya n untuk i dan j-nya. Contohnya seperti ini, i matriks identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ini adalah elemen diagonal utamanya nilainya 1 1 1. Sifat untuk matriks identitas, untuk sembarang matriks A yang berukuran N dikali N persegi, matriksnya persegi, berlaku IN dikali A sama dengan A dikali IN sama dengan A. Jadi berapapun yang dikali matriks apapun yang dikalikan dengan matriks identitas hasilnya adalah matriks itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan matriks simetris. Matriks simetris artinya matriks persegi bentuknya lagi-lagi persegi dua kali dua, tiga kali 3 empat kali empat. Row dan baris baris dan kolomnya row dan kolomnya itu sama. Matriks persegi A dikatakan simetris jika A sama dengan AT atau Aij sama dengan A JI, T di sini sebetulnya mirip-mirip dengan transpose, tapi karena ini berlaku di matriks simetris, T-nya tidak T kapital, tapi definisinya tetap transpose, tapi dengan T kecil, khusus untuk matriks simetris. Kalau nanti menghitung ada T kapital, maka itu jelas ya matriks transpose. Tapi kan bentuknya bisa simetris, bisa tidak simetris. Kalau simetris, kemudian nanti ada A T kecil, A pangkat T kecil notasinya, maka juga sama seperti prinsipnya matriks transpose. Di sini ya kata kuncinya. AIJ sama dengan AJI. Baris kali kolom sama dengan kolom dikali baris, ditukar posisinya. Seperti ini contohnya, A 3 kali 3, 1, 3, 2, Maka A transpose-nya sama dengan 1, 3, 2, Kolom jadi baris. Kemudian yang B juga begitu, 1, 3, minus 2, 3, 4, 1, 2, 0, 5. B transpose-nya, 1, 3, 2, 3, 4, 0, minus 2, 1, 5. Kemudian ada yang namanya matriks simetris miring atau skew simetris. Untuk matriks skew simetris ini artinya matriks A dikatakan matriks simetris miring atau skew simetris jika A transpose, tadi kan cuma matriks simetris ada ini ya notasinya T kecil yang ini karena ini masih termasuk matriks simetris tapi miring skew sebutannya AT sama dengan A jika A sama dengan Aij. Maka A dikatakan simetris miring atau skew simetris jika AIJ sama dengan minus AJI. Atau AJI sama dengan minus AIJ. Jadi bedanya di sini ya. Kalau AIJ sama dengan AJI, maka ini adalah matriks simetris. Tapi kalau misalnya ada minusnya, AIJ sama dengan minus AJI atau AJI sama dengan minus AIJ. Jadi setelah ditukarkan, jangan lupa tambahkan angka minus di depan hasilnya tadi. Disebut dengan matriks simetris miring atau skew simetris. Contohnya, ini matriks A, 0, 3, 2, minus 3, 0, minus 1, minus 2, 1, 0. A menjadi 0, 3, minus 3, minus 2. Jadi ini kolom jadi baris, kolom jadi baris, kolom jadi baris. A transpose 0, minus 3, minus 2, 3, 0, 1, 2, minus 1, 0. Minus A, ya, ini kan skiosmetris, maka jadinya adalah 0, 3, 2, minus 3, 0, minus 1, minus 2, 1, 0. Jadi yang di sini awalnya ada negatif atau minusnya, jadi hilang karena dikali dengan minus juga. Untuk yang sebelumnya tidak ada minusnya, menjadi ada minusnya, karena ini ada minusnya untuk menunjukkan dia matriks skiosimetris. Gitu ya, untuk simetris Jadi setelah diubah kolom jadi baris, baris jadi kolom, jangan lupa ditambahkan minus. Karena AT sama dengan minus A, maka A-nya adalah simetris miring. Atau soalnya kalau misalnya nanti kesimpulannya seperti ini, apakah AT sama dengan minus A, ternyata setelah kita coba, ini hasilnya seperti ini, kemudian dikali ditambahkan negatif atau minus, kemudian ada matriks minus A, hasilnya seperti ini. Apakah ini sama dengan ini? Iya, maka termasuk ke dalam jenis matriks skew simetris atau simetris miring. Kira-kira itu ya, untuk jenis matriks sepertinya tidak terlalu rumit, hanya membutuhkan analisis, ini masuk ke jenis matriks mana? Kalau nol, semua elemennya diagonal utamanya juga nol, maka matriks nol. Kalau matriksnya di atasnya diagonal utama nol, di bawah diagonal utama ada angkanya, maka termasuk matriks segitiga bawah. Begitu juga kebalikannya untuk matriks segitiga atas. Matriks identitas semuanya nol, kecuali diagonal utamanya. Kemudian matriks simetris, ubah kolom jadi baris, baris jadi kolom. Kalau skew simetris, jangan lupa setelah mengubah kolom jadi baris, baris jadi kolom, tambahkan minus untuk proses selanjutnya. Jadi matriksnya itu hasilnya harus ada minusnya, pemberlakuan minusnya. Kira-kira itu untuk jenis matriks. Untuk pertemuan selanjutnya, konsep yang kita pelajari hari ini, baik jenis-jenis matriks maupun per perhitungan matriks sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks dengan bilangan skalar, dan perkalian matriks, itu akan kita gunakan konsepnya di operasi baris elementer atau OBE. Selain OBE, minggu depan kita juga akan belajar mencari matriks inverse dengan metode operasi baris elementer. Untuk yang mau belajar lebih lanjut, di sini ada referensi bahan bacaan ya. Ini sudah ada di kontrak kuliah juga kita belajar dari bukunya Howard Anton dan Howard Anton yang application version. Ada latihan, ada empat soal, sama seperti latihan yang dikerjakan di kelas tadi, yang di slide sebelumnya tadi. Silahkan dikerjakan secara mandiri, individu. Boleh dikerjakan sekarang, karena kan sebetulnya masih ada waktu ya, kita 150 menit. Atau kalau misalnya mau istirahat dulu, karena mungkin dari pagi tadi ada kelas PDB dan sebagainya, silahkan saya berikan waktu sampai jam 23.30 nanti malam. Jadi soalnya karena hanya ada empat ya dan tidak sulit, angka-angkanya juga tidak banyak. Paling mentok adalah tiga kali tiga matriksnya. Jadi tidak harus membutuhkan waktu yang lama untuk proses perhitungannya. Jadi silahkan dituliskan di buku boleh, di folio, di kertas, dan sebagainya, bebas. Tulis tangan ya, kemudian diupload ke e-learning. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini, matriks bagian satu. Untuk pertemuan minggu depan, kita lanjutkan dengan matriks bagian kedua. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu izin. Ya, silakan. Uh, nanti ini PPT-nya di-upload di, di HPTB ya? Iya, iya. Nanti saya upload setelah selesai Zoom-nya. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain? Untuk operasi baris elementer, mungkin agak ribet dan sedikit bingung. Yang jelas, operasi baris elementer itu intinya adalah menjumlahkan matriks, mengurangi matriks, maksudnya pengurangan, perkalian dengan bilangan skalar, dan perkalian matriks biasa. Jadi, empat operasi itu paling tidak harus dikuasai, misalnya hari ini yang masih bingung. Perkalian skalar gimana? Perkalian matriks gimana? Nanti untuk minggu depan, sebelum masuk ke materi matriks OBE, sebelum masuk ke matriks OBE itu nanti bisa diulangi kembali sebelum masuk ke materi OBE-nya. Itu ya, untuk persiapan minggu depan. Jadi, untuk OBE-nya tidak terkesan kenapa. Rumit sekali bentuknya. Memang rumit, tapi untuk perhitungan ob-nya itu sebetulnya konsep matriks yang kita pelajari hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri sesi zoom-nya, bisa mulai mengerjakan tugas, bukan tugas ya? Latihan, kalau tugas masih minggu depan. Jangan lupa absen, ya. Yang belum absen di e-learning, oke. Kalau sudah tidak ada suara, artinya sudah cukup jelas, ya, dengan materi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita bahas dulu untuk latihan hari ini sebelum kita masuk ke materi minggu depan. Jadi, untuk sekalian review atau refreshing materi minggu ini, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.